gimana ya? Apa nanti tuh? Aku minta ajaran kamu ya, Master, cara buat ASMR kayak gitu. Ya boleh, boleh. Jadi pertama tuh aku harus apa nih, Master? Apa yang harus aku siapkan? Aku udah beli mic ASMR nih. Oh, Master. Udah punya. Oh. Aku harus apa pertama kali? Pertama, kamu harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Nah, lalu abis itu kamu pasang-pasangin mic-nya ke kabel. Abis itu kamu deketin mulut kamu ke mic. Terus kamu bisik-bisik ke mic. Mau aku melorotin celananya gak? Gitu. Baik, Master. Nah, aku melorotin gak celananya? Gitu kah? Gitu, bagus. Nanti pasti banyak yang suka. Nanti kalau misalkan kamu pelorotin celana aku nggak pakai apa-apa lagi, Mari. Eh, kamu pakai celana dalam? Pakai, ini celanaku satu-satunya. Oh. Udah, kalau gitu aku nggak jadi pelorotin celana kamu, aku pelorotin baju kamu aja. Eh, jangan, nanti kalau kamu pelorotin baju aku nggak pakai apa-apa. Jadi aku harus pelorotin apa dong? Aku aja yang pelorotin. Soalnya kan kita kan cewek anggun ya. Gimana sih, apa kabar kalian semua? Apa kalian baik-baik saja? Apa celana kalian sudah dipelorotin? Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, Mari? Kan gak boleh lo ngomong kayak gitu. Tapi kan kalau pelorotin celana itu kan manusiawi. Aku aja sekarang lagi pelorotin celana aku. Oh ya? Celana aku udah aku pelorotin. Oh, coba aku lihat. Kamu ngapain lihat ke celana? Jangan dilihat, mama. Jangan. Apa sih? Jangan pegang-pegang. Gomenasai. Stop it. Masih ada kakakmu tuh ke Kimchi. Emang suara tante kamu kayak gimana? Aku mau dong dengerin suara tante kamu. Oh, enggak bisa suara tante. Masa sih? Gimana ya suara tante itu? Kak Kawi gitu kan. Tante, iya, apa? Sama kamu, saya. Ah, tante juga suka sama kamu, Maria. Kawin. Kamu. Aduh.